Sebelum ini tular beberapa video memaparkan operasi penguat kuasa DBKL ke atas penjaja tanpa lesen di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman. Selepas tularnya video tersebut, pelbagai kecaman dilemparkan oleh netizen kepada anggota penguat kuasa DBKL. Kini seorang wanita yang sering melalui jalan tersebut mula memuat naik video sekaligus membongkar rahsia mengenai sikap pengotor penjual minuman yang diambil tindakan oleh penguat kuasa DBKL. Sama-sama.